Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channelnya Kang Didin Parem. Oke guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sehubung dengan requestan dari teman-teman yang kemarin menanyakan, Kang, itu ayamnya banyak dan ternyata gimana cara memilih pacakannya, Kang, biar bisa menjamin agar anak-anakannya bisa tumbuh bagus. Oke guys, di sini saya akan membahas seputar gimana memilih pacakan yang bagus atau enggak berkualitas ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Di sini saya sudah menyiapkan 2 ekor ayam saya. Ini masih pada muda-muda, kita seleksi gimana cara memilih pacakan yang bagus. Nah, tapi sebelum itu kalian harus menseleksinya itu terlebih dahulu dari mana asal usul atau enggak terahnya itu biar jelas ya. Kalau misalkan udah tahu seperti itu, alangkah baiknya dari usia muda kita latihnya bukan latih gulat juga guys, latih untuk maksudnya buat masa depannya apakah layak jadi pacakan atau seperti apa gitu guys. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini saya sudah menyiapkan 1 ekor biang saya ini jenis betta, cuman berhubung udah menginjak usianya yang begitu udah memasuki apa ya, kalau bisa dibilang itu udah jadi babon lah, soalnya dia emang posisinya udah lebih dari 1 tahun dan untuk peranakannya juga udah mateng ya, udah lebih dari 8 kali beranak. Nah ini kan udah ada 2 ya contohnya ya, ayam jalak sama ayam yang warnanya layung ya. Kita seleksi mana yang buat calonnya yang bagus. Dan kalau kalian baiknya memilih calon pacakan itu yang bisa pacak duduk. Oke, kita buktikan ya. Belum begitu paham ya, karena mungkin masih perdana, emang masih muda. Cuman ini calon pacakan duduk guys. Nah yang kuning ini ya, yang kuning ya. Oke, kita seleksi yang kedua. Bentar ya. Kita seleksi yang ini ya, satu lagi ya. Apa dia mau pacak duduk? Hey, malah taruh. Oh, ternyata belum mau, guys. Kita coba lagi yang lain ya. Dua-duanya masih minim ya, belum mendekati. Tapi yang agak mendekati itu yang ini, yang layung ya. Cuman dia emang posisinya masih usia muda. Dan untuk yang pacakan benar-benar berkualitas ada di rumah, di kandangnya Kang Didin Parem. Jadi pada intinya gini guys, dalam usia muda ini jangan dipaksakan untuk menjadi pacakan yang berkualitas. Cuman untuk diseleksi kita itu harus, karena itu menentukan nanti keterah-terah selanjutnya. Oke, mungkin yang agak mendekati yang ini. Dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tetap saksikan channelnya Kang Didin Parem.